Mio Mio cepetan udah mulai tuh acaranya. Ah kakak sih lama, tuh kan jadinya telat, udah banyak orang. Ya udah yuk kak kita ke depan, ayo cepet. Iya kita di depan, wah ini bisa ngeliat artisnya secara langsung. Iya deket banget ya kak. Kamu kenapa sih pakai headset, kan jadinya gak kedengeran. Ih ini tuh bukan headset, tuh headphone. Kalau headset itu tuh pakai kabel, kalau ini tuh peredam suara biar gak berisik kak. Tuh, wah gapat. 1 + 1 = 2. 2 + 2 = 4. 4 + 4 = 5. 4 + 4 = 8. 8 + 8. Mio, kamu ngapain sih? Jogetnya jadi gak sesuai irama tuh. Kamu gak kedengeran kan pakai headset? Ih, dibilang ini tuh peredam suara, bukan headset. Headset. Masih kedengeran sedikit sih kak suaranya. Tuh lihat, aku masih bisa joget. Terserah kamu lah, mungkin itu joget style baru. Iya nih, aku sampai jongkok-jongkok biar kayak olahraga. Kan kita jarang olahraga, iya gak kak? Iya, wuhuu. Ah, mending kayak aku nih, simple tuh. Sya, kayak shuffle. Ah, udah selesai Mio, seru ya acaranya. Iya kak, seru banget. Ayo kita pulang. Ya hujan. Ya gimana nih kak, apa kita pakai payung aja ya? Aduh. Iya, kamu bawa payung gak? Ada sih kak, payung lipet. Tapi cuma satu. Ya udah satu berdua aja gak apa-apa. Kita gak bawa mobil lah kesini ya. Iya, tadi kan kakak buru-buru. Ya udah, pakai payung jeruk nih namanya. Ah, payung jeruk, emang rasanya kayak jeruk? Ya coba aja kakak jilat. Bercanda, maksudnya warnanya oranye kayak jeruk kak. Jadi maksud kamu kalau warna merah jadinya rasa apel gitu? Enggak kak, rasa cherry. Ah, terserah kamu lah, Mio. Udahlah, kak, buruan. Keburu hujannya tambah deras. Iya, ini kan lagian payungnya kecil banget. Kamu bawa yang gede dong, kapan-kapan. Iya, kecil kan biar muat di saku aku. Udah, kak, payungnya dilipat. Udah nggak hujan nih. Iya sih, udah nggak hujan. Yaudah, aku lipat, tapi kamu yang bawa ya. Mio, kok itu banjir? Hah, banjir, kak. Hah, gimana ini? Pasti satu kota Sakura terendam banjir. Iya ya, padahal kan hujannya gak gede-gede banget. Aneh. Iya, gimana dong kita lewatnya? Kakak bawa jetpack gak? Aku bawa jetpack sih. Ah, gak dari tadi, kenapa sih kita berangkat gak pakai jetpack aja? Iya, jetpack kan buat keadaan darurat, Mioni. Kak, lihat deh, itu mobil apa kapal selam sih? Masa masih jalan di banjir-banjir kayak gini? Iya, mana orangnya kelelep lagi. Nah, ini Mbak Natsuni juga. Kenapa masih jalan-jalan banjir-banjir gini? Cari kecebong kali, kak, mumpung lagi banjir. Hah, nyari kecebong? Ngapain dia nyari kecebong? Kak, lihat deh, itu kan pada Eiji Sato. Kok banjir-banjir kayak gini masih jalan-jalan aja? Iya, kenapa masih muter-muter, pak? Liburin sekolah, pak. Parah banget nih, pada Eiji Sato nggak diliburin. Coba kita lihat anak-anak pada masih masuk nggak ya? Ayo kak, kita coba lihat kelasnya tuh di sana. Kayaknya masih rame deh. Tuh lihat tuh, kayaknya anak-anak pada kejebak banjir deh, makanya nggak bisa pulang. Tapi kan harusan mereka pulang aja ya, kalau udah nggak ada gurunya lagi. Kak, kelelep itu. Iya, maaf. Terus kita cek apa lagi ya? Udahlah kak, kita coba aja keliling-keliling kota Sakura. Yaudah, kita coba cek itu deh, warung takoyaki. Apa dia masih masak ya? Wah, ternyata benar kak, masih masak dia. Ya ampun. Ya saya harus tetap kerja demi menghidupi anak istri saya. Aduh iya sih benar pak, tapi siapa yang mau beli? Ya namanya rezeki sih, sudah ada yang ngatur. Ya udah deh pak, semangat ya pak. Kakak, kelelep kita. Gak apa-apa, nyelam dikit biar seger. Ih nanti yang ada kita masuk angin. Ah yaudah, kita ke mana lagi ya, repair mau gak? Ya udah kak, coba kita lihat kira-kira repair buka gak ya kak, kan banjir-banjir kayak gini. Iya ya, coba ya kita lihat. Nah itu dia Mas Itohise. Mas, kok masih buka? Iya, lagi nungguin mobil yang kerendam banjir nih. Pasti laku, soalnya pada benerin di sini. Oh iya, bener juga ya. Benerin gimana? Bukannya banjir, itu aja tempatnya udah pada kelelep. Iya juga sih, mungkin nanti abis banjir mobil-mobil diderek ke bengkelnya Mas Itohise kali, Mio. Iya kali ya, kak. Kakak, denger gak? Ada suara minta tolong deh kakaknya. Hah? Minta tolong? Mana? Coba aja kakak denger baik-baik, itu tuh ada suaranya minta tolong. Ih kakak tuh kan? Ah iya bener, ada hiu gede banget. Aduh ayo harus kita tolongin.
Aduh, kayak ini kayaknya monster deh. Gede banget soalnya. Mbak, kok bisa di atas hiu kayak gini? Saya juga nggak tahu, Dek. Tiba-tiba dia datang minta nyawa ke saya. Hah, minta nyawa? Emang hiu bisa ngomong? Bisa lah. Astaga, Kak. Benar, dia bisa ngomong, Kak. Aduh, iya. Coba kita ngomong deh sama hiunya. Hiu, kamu kenapa minta nyawa? Iya, saya lapar. Saya datang dari laut untuk mencari nyawa. Hah, kalau lapar mah makan nasi kali, bukan nyari nyawa. Lah, saya lapar makan daging lah, biar bernyawa. Ya udah, mintanya daging lah, bukannya nyawa. Ya, mana dagingnya? Kasih saya dong. Ayo udahlah, Kak, kita langsung aja beli ke Mbak Mami. Iya ya, di rumah nggak ada ya. Mana sih, Yumart? Nah, itu dia. Lah, emang masih buka ya, Kak? Tokonya kan banjir. Ah, semua orang juga buka dari tadi, seperti biasa. Iya sih. Lah, mana Mbak Maminya? Nah, itu dia. Mbak Mami, kita beli daging dong yang banyak. Lah, buat apaan banyak-banyak? Ada sih daging, tapi basah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, soalnya yang makan bukan kita, tapi ikan hiu. Hah, ikan hiu? Ya udahlah, ini bawa aja semuanya dagingnya. Iya, ini habisin aja stoknya. Wah, banyak banget. Aduh, berat nih. Kamu bawa daging sama bawa kamu, berat banget. Enak aja, Kakak ngatain aku. Enggak lah, ya lain kali kamu deh yang bawa jetpacknya biar ngerasain. Ya udahlah, Kak, buruan ini kasih aja dagingnya ke hiu. Hiu, monster hiu, ini dagingnya kita udah bawain nih. Udah, sekarang turunin mbaknya ya. Oh, mana masukkan dulu ke mulutku. Ah, manja banget kamu, hiu. Aduh, deh, buruan deh masukin itu dagingnya ke mulutnya. Buruan, Kak. Aduh, untung aja bukan kamu yang masuk ke mulutnya, Mio. Ih, janganlah, nanti Kakak nggak punya adik yang baik kayak aku. Yaudah, hiu, kan kita udah kasih nih sampai mulut kamu lagi. Udah, cepetan turunin mbaknya ya. Oh, ya sudah, aku mengunyah dulu ya daging-daging ini apakah enak atau tidak. Enak. Terima kasih ya. Ya sudah, Mbak, boleh turun. Ya udah, yuk, kamu pulang sana ke laut, kan kamu udah dapat dagingnya. Iya, Gi, sambil turunin itu mbaknya. Iya, kan aku turunin di atas genteng. Hah, kok di atas genteng? Daripada aku ceburin ke banjir. Ah, akhirnya aku selamat, makasih ya, Dek. Iya, Mbak, sama-sama, lain kali hati-hati ya. Iya, sebagai penggantinya, aku akan ngasih hadiah kalian. Wah, hadiah apa? Wah, kita dapat hadiah, Kak. Hadiahnya kira-kira apa ya, Mbak? Nggak usah, Mbak. Kita ikhlas kok bantuinnya. Paling itu ganti uang buat beli dagingnya aja. Iya, gampang itu, mah. Nah, ini dia tambahan hadiahnya. Ini ramuan. Ramuan ini bisa bikin nyawa kamu jadi 9 loh. Hah? 9, Mbak? Udah kayak kucing aja? Ya, siapa tahu kan ada apa-apa. Udah, buat kalian aja, buat jaga-jaga. Wah, makasih ya, Mbak. Mbak, ini cara makainya digosok apa disiram ke kepala? Ya, emang sampo. Ya, diminum lah, adek-adek. Oh, begitu. Ya udah, makasih banyak ya, Mbak. Ayo, Mio, kita pulang. Ayo, Kak, kan rumah kita cuma di situ doang. Oh iya, benar juga. Hai, aku mau daging lagi, daging lagi. Mana tadi yang kasih aku daging lagi? Monster hiu, kamu ngapain balik lagi? Iya, aku masih lapar, butuh lebih banyak daging lagi. Sekalian jadi peliharaan kalian, boleh nggak? Ah, jadi peliharaan. Aduh, gimana ini? Mio, ambilin lagi yang daging sisa tadi. Ayo, taruhin lagi. Ayo, Kak, kita taruh aja. Aduh, hiu, ngapain sih kamu balik lagi cuman gara-gara daging? Yaudah, Mio, bantuin aku taruhin lagi ya di mulut dia. Ya udah deh, Kak, aku bantuin. Hiu, buka yang lebar. Ayo, buka nih, kita mau taruh. Tapi sekali ini aja ya, soalnya udah habis. Iya, tenang aja. Tapi kan aku mau jadi peliharaan kalian. Nggak bisa jadi peliharaan, kamu kan gede, nggak muat. Iya, emang di laut nggak ada makanan lagi apa? Soalnya daging di sini enak-enak. Nyom. Ya udah, yuk pulang ya, jangan balik-balik lagi. Kalau lapar cari makanan sendiri, tapi jangan kesini. Iya, lagian banjirnya juga bakal surut. Nanti kamu malah nggak bisa berenang dan nggak bisa napas kalau surut. Oh, ya juga ya, benar juga. Ya udah deh, aku balik ke laut.
Padahal daging di sini enak-enak. Iyalah enak, orang kita beliin lah. Kamu juga disuapin. Yaudah deh aku balik. Dadah. Dadah hiu. Dadah, jangan balik-balik lagi ya hiu. Iya, jangan balik lagi. Boros dagingnya. Semoga kita gak ketemu lagi ya hiu. Dadah. Semoga Sakura tidak banjir lagi ya. Nanti dia bawa teman-temannya dari laut. Ini dia ID props-nya. Selamat mencoba ya teman-teman. Jangan lupa ikutin terus petualangan Mioni dan Kayu Tony. Bye-bye.